Halo kawan-kawan, saya akan perlihatkan suasana di Ucuk Durin ya, tanggal 14 Juli 2023. Langsung dari airport, langsung Ucuk Durian. sudah kangen, mantap. Pokoknya kalau udah ke sini, durian itu sering murah 50000 Isinya itu tidak kecewa. Kalau seandainya tidak bagus, tinggal bilang ganti, ganti. Ya, ganti tidak seperti Jakarta, kau beli dua, dua, kali tiga kali ganti, mata melotot deh. Malas membelinya lagi deh. Kalau di sini, oh, puas. Ya, kalau kita mau cek pahit, manis, legit, ya, nah, tinggal cari yang sampai ketemu. Dia buka, nggak cocok, ambil lagi. Nanti cari lagi, kasih kita lagi, coba lagi, gitu loh. Ini ada orang yang bung, uh, bawa pulang ya, pakai kotak-kotak gitu loh. Satu kotak isi penuh ya, 300 ribu, oh banyak sekali. Isinya banyak. Nanti malam saya mau datang lagi, kata malam itu uh, datang lagi bagus. Jadi saya malam jam 9 saya datang lagi ya. Saya mau uh, packing, terus uh, pilih cocok lidah kita, nah, kemudian itu ditip ya di di, di freezer uh, nanti mau baik Jakarta tinggal dikeluarkan kemudian dibungkus lagi kembali biar nggak ada bau nah tinggal kita bagasi lah gitu loh kali ini saya beli tiga kotak besar saat uh, dua yang kecil oleh oleh nah nggak bisa bawa banyak karena batas uh, bagasi kan 20 kilo gitu nggak bisa bawa banyak kecuali ada teman beberapa orang dihitung-hitung ya pasti bisa bawa banyak kalau ukuran besar itu paling besar itu tapewarnya itu isinya harganya tujuh ribu dulu dulu 650 naik lima ribu sekarang penuh isi banyak sekali nah, di bawah itu tiga ribu punya gitu loh ya, ukuran kotaknya aja itu loh nah ini sampai penuh sekali ya nanti dibungkus nah, kalau memang mau dibawa ke Jakarta ya mesti di dibekuin dulu nah, kalau nggak nggak bisa dibawa rusak nanti lo berair gitu udah nggak enak dimakan kalau freezer kita bisa bisa tahan lama tak freezer pun tak freezer lagi ya jadi kita bisa sekian bulan bisa konsumsi gitu. Nah kalau sih nggak kecewa lah kawan-kawan. Sekali kawan-kawan sama teman ramai-ramai datang.